Bukan sebenarnya, bukan di Kelam Berengang saja. Tempat-tempat lain pun, kempen berjalan lancar. Ha? Cuma ada sedikit gangguan di Kelam Berengang 2 hari lepas lah. Ada budak-budak nakal mungkin dia gambar-gambar banting saya tu di tiang elektrik apa, dia turunkan. Lepas tu dia tengok yang tak boleh diturunkan, dia pusing, dia mengadap ke tepi jalan. Tambah tengok gambar dia, gambar saya lah. Di Kelam Berengang je, kat lain alhamdulillah tidak ada salah. Ha? Lepas itu malam kemarin ada sedikit, dia jatuhkan bendera kita, dia patahkan tiang bendera kita. Ha, tapi kita telah buat report pada pihak keselamatan, pihak polis, dan polis ambil tindakan lah. Tapi tidak ada apa-apa provokasi-provokasi, tidak ada. Sebab saya sendiri selaku ketua UMNO bahagian yang kita bertanding di Marang 3 dom, saya pesan pada jentera, kita mesti berkempen secara kita. Yang mana UMNO dari dulu sampai ke hari ini, kita tidak pernah provokasi orang. Dan kita tidak pernah kata benda yang tidak baik. Sebagai orang Melayu, sebagai orang Islam, kita orang Islam, dan Islam mencipta kedamaian, mencipta keharmonian. Dan Islam ni agama yang bersih. Dan kita tak nak bergaduh orang. Itulah UMNO sebenarnya. Jadi kita pegang tu. Kita pegang tu. Orang nak kata kita, biarkan dia kata. Ha? Janji kita tak buat. Jadi atas kesedaran yang kita gunakan tu, jentera kita berjalan dengan lancar. Jentera kita boleh bergerak. Sutunan gerak kerja kita bersasar. Dan kita dah buat ke perkara yang kita perlu buat. Kita kenal pasti pengundi muda, pengundi tahap umur, pengundi luar. Kita dah buat bacaan sikap yang mana putih, kelabu, hitam dan sebagainya. Dan kita telah buat headcount. Lepas tu, mana-mana yang kita tidak mampu lagi, kita kalah lah tempat mana yang perlu diperbaikikan. Tapi kempen hari ini alhamdulillah dah sambutan amat baik. Cuma sebagai pemimpin UMNO, kita fobia juga dengan keputusan pilihan raya parlimen baru ni. Ha, jadi fobia itu ada dan kita akan terus bekerja sampai ke garisan penamat 12 bulan hari mengundi. Okey, saya selaku Timbalan Pengerusi Badan Pembangunan Malam Negeri dan juga Ketua UMNO Bahagian Marang dan juga selaku calon N20 di Dom Kelam Berengang, seperti yang sebutkan tadi dalam manifesto dan juga cara kita berkempen, saya merayulah pada seluruh rakyat Terengganu, tak kira yang berumur, yang pertengahan, lelaki, perempuan, kepada yang muda-muda, buatlah keputusan mengikut apa lama ni kemahuan yang kita nak lihat Terengganu mencipta kemajuan, bukan Terengganu mencipta kemunduran. Jadi kalau kita nak Terengganu maju, bukan saya kata Parti Pahdat Agoh, tapi dah 5 tahun kita bagi peluang kat dia. Tidak ada apa yang dia buat. Jadi yang kita rancang dulu terbengkalai. Jadi ini kita nak sambung semula, percayalah. UMNO dan Barisan Nasional telah terbukti 63 tahun mentadbir negara dan negeri. Baru PAH 2 penggal, tak ada apa. Penggal yang dulu kosong, penggal sekarang ni pun kosong. Jadi semariu pada pengundi, percayalah kepada UMNO dan Barisan Nasional, dan percayalah pada aku janji kita. Sebab Barisan Nasional tidak pernah mungkin janji. Segala manifesto kita yang kita buat setiap kali menghadapi pilihan raya negeri, kita laksanakan. Jadi saya merayu sekali lagi pada pengundi-pengundi, berilah peluang pada Barisan Nasional Tadbir Negeri untuk kita selari dengan kerajaan persekutuan yang dipimpin oleh kerajaan perpaduan di bawah Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Timbalan Perdana Menteri Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamid.